ingin menjadi musisi sejak umur 7 tahun katanya ya. Iya. Dan sekarang sudah mau mengeluarkan album sendiri. Mm-mm. Bagaimana proses pencapaian itu? Proses pencapaiannya, kemarin pas aku lagi semester terakhir, aku lagi liburan, terus ditawarin sama A&R-nya Sony Music Asia Pacific, namanya Hayden Bell, dan dia menawarkan mau gak diproduserin saya untuk album pertama ini. Dan ternyata setelah mencari tahu tentang dia, dia tuh pernah memproduseri Celine Dion, Christina Aguilera, itu kan wah keren banget sih, gak mungkin menolak kan. Langsung kayak yes let's go gitu. Saya tahun kemarin saat liburan kita berangkat ke Swedia, rekaman, jadiin album, terus ya udah sekarang tinggal launchingnya aja gitu. Mereka lihat dari mana? Mereka di YouTube, media sosial. YouTube media luar biasa sosial. Ya. Iya, iya. Tepuk tangan buat YouTube. Berjasa banget ya YouTube. Berjasa sekali sih, berjasa sekali. Silakan Andre. Oke, okay, untuk Anna, bisnis clothingnya kapan dimulai? Sekarang kan syuting makin lancar nih. Ya alhamdulillah, sebenarnya sih masih ngumpulin temanya dulu sih, karena aku bareng sama temen aku, jadi kayak masih ngumpulin nih mau kayak gimana baju-bajunya, jadi sebenarnya masih proses gitu. Aku tuh suka sama Ana karena Ana tuh orangnya malu-malu cihui gitu. Iya wajahnya tuh gimana, sendu-sendu gitu. Iya seperti cam-cam seronot gaplok. Melody sendiri, JKT48 akan membuat single original? Belum tahu, tapi kita pengen sih, karena kan kita selama ini emang dari lagunya AKB48 ditranslate ke bahasa Indonesia. Tapi kita tuh emang pengen gitu, impian dari JKT48 sendiri sama fans JKT48 tuh pengen banget kalau JKT48 punya single sendiri. Tapi kayak udah, aku juga udah kayak minta ke manajemen, sama waktu pas ke Jepang juga kan ketemu sama Yasushi Akimoto-san gitu, nanyain bikinin JKT dong single original. Ya kita udah ngerti kok, cuman mungkin ya kita masih butuh waktu ya, semoga aja suatu hari dikabul. Amin. 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 Terkabul. Next. Oke, Mr. Jeremy. Yep. Katanya akan ada drama musikal yang tayang tanggal 5 September. Pementasan bukan tayang. Oh, pementasan ya tanggal 5 drama September. Drama musikal. Iya. Sudah sampai mana prosesnya sekarang, Mas? Sampai Grogol. Sampai Bogor. Ya, masih temanya dalam proses. Temanya tentang rumah impian. Jadi ini sebuah kontradiksi tentang bercerita tentang masyarakat pinggiran kali yang akan digusur. Dan mereka tidak tahu direlokasi kemana, jadi dilepas aja kayak gitu. Jadi seperti anak ayam yang diusir dari kampungnya mereka, akar budayanya tercerabut dan mereka dilepas begitu saja. Tidak tahu mau kemana ya. Betul sekali. Oh. Yang penting semuanya dilancarkan ya, Raya, biar sukses selalu. Amin. Bantuin, Le. Katanya bantuin, gue disuruh bantuin, ya gue lari. Bukan bantuin lari. Stop. Kau ini, Le. Mencuri hatiku. Hatiku. Stop. Kalau ngeliat kayak begini nih, Maya diubur, Mas Aswi diubur bersama Maya. Huh? Maya pasti beteng. Kenapa ini, Maya? Kenapa? Sini. Makanya orang katanya dapur lapa, semua dicatin. Ya kan kata kamu suruh chat semuanya. Ya udah saya chat semuanya. Semuanya gimana? Semua aja saya chat itu sampai si Maya saya chat juga. Semuanya mah temboknya aja. Aduh Mang Saswi jangan sampai wajah neng penggorengan gelas tuh neng segala dicatin. Masya Allah Mang. Yang dicat mah temboknya aja. Maksudnya semua perabotnya itu semua juga. Yang jelek-jeleknya. Tembok. Bukan semuanya sama piring-piringnya. Le, mamang lo ini kayaknya mesti dirukiah, Le. Udah, Le. Jinnya tuh gak bisa keluar. Gak bisa. Kacau, mamang. Mamang gimana sih pikirannya, mamang? Ini gimana? Ngechatnya gimana ini? Ya gitu aja saya simpan. Pakai chat gitu, terus saya ledakin, bom. Blum. Pengen cepet. Ini salah. Kerja tuh jangan seperti itu salah, Mang. Tinggal si Maya aja, itu belum full, Le. Tuh, ya makanya misalnya yang segala dicatin juga. Baju pengen tembok. Udah, gak usah. Yang ngomong bibir, masa ke situ. Udah beresin semuanya, saya gak mau tahu. Ya. Ya, maaf, Le. Udah sono, ngapain di sini? Macam-macam aja, maaf ya, ini aduh biasa. Selalu ada kejadian lah, ya kan? Jadi kalau ibarat di dalam Instagram mah,
Mamang Sasu itu hater. Terima kasih Isyana, Ana, terima kasih. Isyana, terima kasih. Om Jeremy, terima kasih. Oke, Elodie, terima kasih. Terima kasih juga buat penonton yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga buat pemirsa di rumah yang kasih di talk show. Saksikan di talk show siap-siap sampai Jumat jam 7:30 malam hanya di Net. Jangan lupa ada acara yang paling unyu-unyu jam 7:30 pagi-pagi. Masih ada terus bukan sekedar wayang dong. Jam 5 setiap hari Senin dan Jumat. Ada Sabtu Minggu Comedy Night Live. Ya. Ada 86, ada Tonight Show, ada Sarah Sehan dan yang lain-lainnya yang selalu menyuguhkan edukasi-edukasi dan memotivasi Anda semuanya di rumah. Sekali. Kita akan berjumpa lagi besok tentunya masih bersama kami. Di. Saya Sule, saya Andre. Kita berjumpa lagi besok di Ini Talk Show.